gue tadi tabrak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mbah di hari Jumat. Tak kasih mood lagi Mbah. Mood bis ini Mbah. Ini adalah moodnya Mas Rindra, Mas Yuli Indrayana JB3 plus Reborn Mbah ini. Seperti ini tampilannya Mbah. Ini wes ganteng pol pokoknya. Langsung saja ki ben pada ngertau modnya, kita ke dealer Mbah. Ah, ini dealernya. Kita ke dealer dulu. Ini untuk liverinya milihnya di sini ya Mbah, di kabin ini. Karena ini adalah mod yang ada anim pintunya Mbah. Skinnya ada 20 skin yang tidak salah. Sampean milih dewe. Sasisnya ada satu, mesin satu. Ini pakai Hino RK Mbah ini. Terus nah ini gak. Nah ini aksesoris sih full lengkap Mbah. Ada fog lamp ini. Ini siapa nih fog lampnya Mbah? Seperti ini. Terus pakai yang ini aja Mbah. Ini ada pasti cuma satu stiker ini strobo, boleh pakai boleh enggak. Nah ini strobonya tumpuk Mbah, bertumpuk-tumpuk. Nah, tinggal pilih. Ini apa itu? Topi. Topinya ada 3. Ini apa? Topi sudah, lanjut. Dashboardnya cuma satu. Selendang. Pakain selendang geprek. Ini kursinya, Mbah. Nah, terus ada sekatnya. Ini kalau pakai sekat, kalau enggak pakai ya dilepas saja. Kayak korden. Ada lagi apa ini? TV. Ada TV, ada tirai. Lendang sudah, fit. Ada basurinya juga, Mbah. Nanti milihnya ini yang satu untuk 142 sampai 144 itu yang ini enggak bisa bunyi Mbah. Ini pilihnya yang ini ya. Nah, kalau 145 ke atas milih ini enggak apa-apa. Untuk 141 sampai 144 itu yang bunyi yang ini. Saya enggak tahu. Yo rapati dong Mbah. Ini ada lampu kolong. Kepet. Ada kepetnya. Terus pindah ke belakang. Ini pakai sekat. Pakai terobong. Nah.
Ini led belakang, dikasih led belakangnya, nanti murup mbah dapatnya. Wes langsung saja kita gas beli. Kebetulan aku wis tuku mbah, jadi aku suaranya seperti ini tampilannya mbah. Kita langsung buat narik penumpang. Kita ambil penumpang dulu, mbak. Kita buka pintunya, es. Nah, pintunya sama bagas ini bisa dibuka seperti ini. Langsung masuk penumpangnya, oke. Tutup pintu. Nah, ini kalau anim pintunya ini selera ya, mbah ya. Nanti terserah. Apa itu sukanya ditaruh di mana, ini bebas pak. Kita ke Blunduk. Ini dalam juga nyalain teor interiornya, jadi biar ora terlalu gelap. Kita jalan di malam hari. Ini dulunya sudah pernah tak rework juga mbak, sudah untuk DLC, cuman ini tak benerin lagi, tambahin aksesoris lagi. Soalnya yang dulu itu lampunya enggak ini, enggak nyala mbak. Ini sudah bisa nyala di rem. Nah. Suspensinya ya wis mentul-mentul. Juga kalau direm ini apa kabinnya enggak jadi dua enggak, kalau dulu yang dulu itu jadi double kalau direm, sekarang udah aman. Ini dulu ini requestane mbok sapa lali mbah, makanya nge-request ini benerin JB3 nya Reandri, sudah tak benerin. Untuk yang belum jadi itu masih anu mbah, berarti rodo angel mote, dimohon bersabar untuk request-requestan sing lain sing urung terrealisasi mbah ya. Ale ya kadang ketengko garapan bareng gawean kerjaan, Pak. Tinggawene iki benak nene nek pas saya longgar. Aku
jalan untuk mod ini kan dulunya saya juga yang upload. Iya, wis apal. Bener ini enak. Wete ditabrak. Aduh. Gas mentok guys, kanan kosong guys. Ini mbak pengaruh ke ini PS. FPS nya langsung turun jadi 30 ya. Oh, berat kita mbak lampu nih. Mau masuk jalan raya mbak, pelan-pelan mbak. Sedane banter raket raglem diselip bah. Wih turu. Rai bocah ya. Oke, kita sudah sampai mbak, langsung kita parkir mbak. Aduh, oh berapa ini trailernya ya. Parkir trailernya ini harus lurus mbak, merah lurus mbak, warna hijau warna. Mata. Oke mbak, itu tadi sedikit review nih mod base JB 3 plus Rebron by Riandri yang saya rework.
buat yang mau download linknya ada di deskripsi ya mbak. Support 141 sampai 148 nanti ada pilihannya mbak, tinggal pilih sesuai dengan versi ETS kalian mbak ya. Wes cukup sekian, sampai jumpa lagi mbak. Buat yang terima kasih, buat yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye bye mbak.